Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bertanya ya kepada para penonton yang tahu, Habib Rizik Syihab itu kalau buka puasa di penjara, terutama di tahanan Bareskrim Polri, itu pakai apa selain pakai nasi ya? Saya baca di itu, di mana itu, di salah satu media online, katanya pakai sayur asem sama uminya yang masak. Oh, umi itu maksud istrinya, pakai sayur asem sama tempe goreng ya, betul nggak? Ada lagi nggak selain sayur asem sama tempe goreng? Mungkin keluarganya kalau nonton di ini ya, dijawab ya, dijawabnya ke WA saya 0812 1200 6145 ya, di WA ini, di HP ini. Saya ulang ya, HP-nya WA pribadi 0812 1200 6145, dikirim ya, ketik ya, terima kasih, atau siapapun yang tahu, termasuk Pak Aziz Yanwar yang apa pengacaranya nyempil rek habis buka puasa. Sayur asem itu sayur asem Jawa Timuran apa sayur asem Betawi? Kalau saya sayur asem Betawi kan nggak asem ya, dia pakai kulit kacang yang sama kulitnya itu ya, agak manis kan ya. Apa sayur Betawi yang, mohon maaf, yang banyak sampah sampah itu sayur-sayurannya macam-macam itu loh, bukan sampah itu, sama kacangnya sama kulitnya ya, betul nggak itu ya? Ini ya, mohon dijawab ya. Udah gitu aja, terima kasih. Ini bikin konten kurang kerjaan bukan kurang kerjaan, ini dalam rangka bikin ini buku ya, buku kesukaan makanan Habib Rizik itu, buku ini dalam rangka bikin buku kamus sejarah perjuangan Habib Rizik Syihab ya, mungkin 2 jilid ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.